Saya ada membuat pinjaman dengan bank untuk modal berniaga. Jika saya ambil sebahagian pinjaman itu untuk membuat ibadah kurban, adakah sah ibadah kurban saya? Yang kedua, boleh atau tidak ibadah kurban tersebut atas nama seseorang yang telah meninggal dunia? Soalan yang pertama ada dua perkara. Yang pertama hutang kepada bank. Ya, yang kedua mempergunakan hutang itu untuk berniaga. Menggunakan hutang untuk berniaga adalah itu perkara yang wajar-wajar sahaja di dalam berbisnis ataupun berniaga. Terkadang kita memerlukan kepada hutang sebagai modal. Jadi menggunakan hutang untuk berniaga adalah perkara yang boleh-boleh sahaja. Hanya masalah berhutang kepada bank. Bila mana hutang yang ada kepada bank itu adalah termasuk daripada hutang yang mendatangkan kepada riba, maka hukum hutangnya itu adalah, atau hukum bermuamalah riba itu adalah hukumnya, kita semua adalah sedia maklum kalau adalah riba itu perkara yang diharamkan di dalam Al-Islam. Hutangnya satu hal, menggunakan hutang untuk berniaga satu hal yang lain. Bolehkah ibadah korban terus atas nama seseorang yang telah meninggal dunia bila mana orang meninggal dunia berwasiat untuk dilakukan korban untuknya, maka atas dasar wasiat itu boleh ditunaikan atas dasar wasiatnya.